Indonesia. Oke. Okay. Saya bukan scientist atau marine biologist, tapi perubahan sudah sangat drastis dalam 30 tahun ini. Dulu kalau mau sama para nelayan mungkin butuh cuma setengah jam dapat ikan, dapat hasil, bawa pulang. Sekarang mungkin butuh 1-2 hari untuk bisa bawa pulang hasil. Ada sekitar 4,5 juta orang yang tergantung 100% sama lautan kita. Artinya mereka pinjam duit untuk beli bensin, untuk sewa kapal, dan harus bawa pulang hasil. Sayangnya sekarang spesies ikan sudah berkurang gara-gara masalah illegal fishing, overfishing. Dan terpaksa banyak orang nelayan pakai metode yang kurang bertanggung jawab. Pakai cyanide, pakai bombing, pakai first nets, long line, segala macam yang ya gimana ya, itu bukan cuma cari spesies, itu cari apa aja yang bisa dapat. So the list panjang, tapi ini adalah battle kita, perjuangan kita untuk membantu lautan. Mungkin dari Mas Nabi sendiri, apa sih yang disesalkan sampai sekarang, apa sih yang disesalkan, kenapa lautan Indonesia menjadi seperti ini? Begini, mungkin kan? Ada yang disesalkan. Saya nyesal? Disesalkan, ya. Ya, ada yang disesalkan mungkin kenapa kalau seperti ini lautan Indonesia, padahal lautan Indonesia kan banyak ya. Oh, first of all, banyak yang sudah sadar dengan masalah kita dan banyak yang sudah pengen yang turun lapangan dan keringet darah untuk selamatin lautan kita. Saya sakit hati kalau saya ngebayang apa yang sudah terjadi dalam 20 tahun ini dengan 10.000 perahu ilegal yang kerja secara tidak tanggung jawab dan ambil ikan kita. Kita sempat ada loss di ekonomi kita, loss 20 miliar dolar setahun. $20 billion setahun gara-gara illegal fishing. Itu hancur semuanya, paus, migrasi, tuna, semuanya. Bukan buat kita, itu buat orang luar. Tapi ya, thank you KKP, thank you Martim untuk membantu untuk stop itu semua, dan sekarang udah, you know, kasih waktu lah sedikit untuk lautan kita bisa balik lagi. Thank you semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRIT.